Tyson Fury ramalkan Anthony Joshua keok lagi lawan Alexander Usyk. Bintang tinju kelas berat Inggris Tyson Fury memprediksi Anthony Joshua akan kembali menelan kekalahan pada duel ulang versus Alexander Usyk. Joshua menantang Usyk di Jeddah Superdome, Jeddah, Arab Saudi, tanggal 20 Agustus tahun 2022. Pada laga sebelumnya Joshua dikalahkan Usyk pada September tahun 2021 lalu di Tottenham Hotspur Stadium. Joshua pun harus menyerahkan gelar juara kelas berat WBA, IBF, WBO, dan IBO kepada Usyk. Tak terima dengan kekalahan tersebut, Joshua pun sangat bersemangat untuk bisa melakukan pertandingan ulang, menghadapi petinju Ukraina tersebut. Laga ulang tersebut pun akan dilangsungkan di Jeddah Superdome, tanggal 20 Agustus mendatang. Menjelang pertarungan ulang tersebut, Tyson Fury pun membeberkan prediksinya. Pria berusia 33 tahun itu yakin bahwa Anthony Joshua akan kembali mengalami kekalahan pada pertarungan tersebut. Dia, Anthony Joshua, akan kalah lagi, ungkap Tyson Fury dilansir dari Boxing News. Meski sudah mengatakan bahwa dirinya pensiun dari dunia tinju, Tyson membuka peluang untuk menghadapi Joshua. Jika mampu mengalahkan Usyk, dirinya pun tidak akan meminta bayaran jika hal tersebut benar-benar akan terlaksana. Anthony Joshua adalah petinju yang buruk, dan saya akan menjatuhkannya. Jika dia mengalahkan Alexander Usyk, dia harus melawan saya secara gratis di Inggris dan ditayangkan di TV, sambungnya. 30 juta orang akan menontonnya secara gratis. Tidak ada PPV, tidak ada uang yang diperoleh. Kami melakukan ini untuk para penggemar Inggris, pungkasnya. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Silahkan like jika menyukai informasi ini, dan subscribe untuk mengikuti channel Art Sports.